Ya teman-teman, sekarang saya lagi duduk-duduk di taman dulu di sebelah penyewaan apa namanya ya, kapal pesiar tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Teman-teman, ini adalah patung Sultan ya, yang ada di taman kota ini. Ya teman-teman, sekarang saya lagi duduk-duduk di taman dulu di sebelah penyewaan apa namanya ya, kapal pesiar tadi ya. Jadi memang taman ini untuk bersantai, tempat umum gratis. Sekarang jam 7 malam, tapi masih terang benderang. Ini juga masih waktu sholat asar ya, tapi tadi saya di jamak. Ya, Jidan lagi sholat asar. Sholat asar mulai jam berapa ya? Jam 5 sore. Jam 5 sampai jam 7 malam ya? Jam 8 malam. Isanya itu jam 9. Nah seperti ini teman-teman kondisinya di taman di jam 7 malam masih terang benderang. Sekarang tanggal 16 Juli 2022, hari pertama saya di Istanbul. Nah di belakang saya ini ada jembatan. Saya lagi istirahat dulu sambil nunggu Jidan sholat asar. Yuk ikutin terus video-video saya ya. Nah itu kereta publik ya, metro. Nanti saya juga naik kereta itu, sudah beli tiketnya tadi di bawah. Sebelum masuk wilayah sini saya udah beli tiket. Satu orangnya 20 lira. Kecapean bobo seharian habis jalan-jalan keliling-keliling kota Istanbul. Allah tuh kita ada di sebelah laut, sebelah pantainya ada taman kota. Jadi kita istirahat di sini. Masya Allah tuh masjid lama. Itu patung Sultan ya. Sultan siapa namanya? Oh, paling ada di sononya ya. Ada bacaannya. Nah, teman-teman, inilah kondisi taman yang di dekat laut. Jidan, ini taman ya, taman. Taman kota, sebutannya taman kota apa ini? Hah? Taman kota apa sebutannya? Taman kota apa ini? Halij. Taman kota Halij. Sananya ada kafe-kafe. Oh, nggak ada ya. Nggak ada. Ini Sultan siapa? Sultan siapanya? Seperti ini. Masih matahari masih terang banget. Sekarang jam berapa, Jidan? Setengah delapan malam loh, teman-teman. Saya excited banget ya. Selama ini kan suka nonton YouTuber-YouTuber yang tinggal di luar negeri. Bagaimana mereka menerangkan jam 9 malam itu masih terang benderang. Sekarang saya ngalamin sendiri. Masih terang benderang, setengah delapan. Excited banget.
Jadi memang ini taman kota ya. Ini rame banget. Di sananya jalan raya. Di atasnya jembatan. Oh iya, Jidan foto katanya. Tuh ada orang jualan juga. Mau berfoto-foto. Masjid apa, Jidan? Masjid-masjid di sini tuh kayak mirip-mirip ya bentuknya. Desainnya. Didominasi kayaknya banyak kubah gitu ya, banyak kubah. Terus menaranya tuh kecil-kecil kayak pensil. Jualan ikan bakar. Dia tanpa kulit, tanpa durinya dibuang. Durinya dibuang. Terus makannya ikan doang. Sama roti sama salad ya. Durinya dibuangin. Oh, kulitnya dibuang, padahal sama kulitnya gurih itu. Saya enggak berniat beli karena kenyang. Jidan, itu tuh kayak kerang loh Jidan, kayaknya umum mah dijual. Kerang? Kayak dijual umum ya? Oh, di jalan-jalan banyak. Berapa sih? Enaknya tadi sambil duduk-duduk makannya ya. Udahlah nanti aja, banyak yang jual ini. Nah itu juga masjid ya. Masjid mana lagi tuh?